kembali lagi dengan aku. Hari ini aku mau mereview climax terbaru dari Skintific. Namanya adalah Alaska Volcano Climax. Seperti biasanya, sebelum aku lanjut videonya, untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya. Dan untuk yang udah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak. Climax ini ditujukan untuk teman-teman yang punya permasalahan kulit seperti kulit kusam, kemudian pori-pori besar, atau teman-teman yang komedoan. Kalau teman-teman berminat mau beli si Climax Alaska Volcano ini, link pembeliannya aku cantumin di deskripsi di bawah ini ya teman-teman. Untuk kandungannya, si Climax ini mengandung 3 bahan aktif. Yang pertama, dia mengandung glycolic acid. Nah, glycolic acid ini tuh merupakan jenis AHA yang paling kuat di kelasnya. Dia ini berfungsi untuk membantu mengeksfoliasi kulit wajah kita dengan cara mengangkat sel-sel kulit mati, membersihkan pori-pori dari komedo hitam dan juga komedo putih, mengontrol minyak, serta dapat membantu meregenerasi kulit wajah. Kemudian, kandungan yang kedua, dia itu mengandung probiotik kompleks yang merupakan gabungan dari probiotik, berfungsi untuk membantu menyehatkan kulit kita. Dan yang ketiga, dia mengandung kolagen. Kolagen ini berfungsi untuk mengencangkan kulit, mengenyalkan, menghaluskan, dan juga membantu memudarkan garis-garis halus yang ada di kulit wajah. Selain itu, si kolagen ini juga di dalam Climax ini berfungsi untuk meminimalkan rasa kering yang ditimbulkan setelah menggunakan Climax. Jadi, untuk teman-teman yang punya tipe kulit kering, nggak usah takut ya untuk mencoba si Alaska Volcano Climax ini. Untuk packagingnya, dia itu berbentuk pot kaca seperti ini. Dan kita juga bakal diberikan spatula yang dapat membantu kita untuk mengambil dan juga mengaplikasiin si Climax ini di wajah kita. Aku suka banget dengan spatulanya karena dia itu lentur, jadi mudah untuk aku pakai di sudut-sudut wajah yang ada di wajah aku. Oke, itu tadi penjelasan tentang Climax ini. Daripada panjang lebar lagi, sekarang aku bakal nyobain si Climax ini di wajah aku. Untuk teksturnya, ini tuh benar-benar halus dan juga lembut, seperti krim buat menghias kue. Wanginya juga calm. Ambil sedikit aja, dia udah bisa dipakai untuk sebelah wajah. Dan jangan takut ketebalan ya teman-teman, ini tuh dia mudah banget untuk diratain. Climax ini juga nggak terlalu cepat kering, jadi santai aja, nggak usah buru-buru buat ngeratainnya. Kalau dilihat langsung, Climax ini tuh warnanya abu-abu tapi dia kebiru-biruan gitu. Nah, ini sudah aku pakai di seluruh wajah aku. Sekarang aku mau nunggu ini sekitar 5 sampai dengan 10 menit. Ini dia hasilnya setelah aku bilas pakai air hangat. Yang aku rasakan, minyak di wajah aku udah berkurang dan juga pori-poriku jadi bersih. Dan ini tuh nggak meninggalkan rasa kering sama sekali di kulit aku. Nah, itu tadi pemakaian Climax ini di wajah aku. Menurut aku, Climax ini tuh beneran bagus dan ampuh untuk mengangkat minyak yang ada di kulit wajah aku. Dan juga dia dapat membantu membersihkan pori-poriku dari si komedo putih. Jadi menurutku ini sih recommended banget untuk teman-teman coba, terutama untuk kalian yang punya permasalahan kulit hampir sama dengan aku, yaitu berminyak dan berpori-pori besar. Sekian video aku kali ini tentang Alaska Volcano Climax dari Skintific. Semoga video ini bermanfaat dan semoga teman-teman suka ya. Jangan lupa untuk yang mau cari review-review lain tentang skincare ataupun tentang makeup, berkunjung ya ke channel aku teman-teman. Di situ aku ada mereview beberapa makeup dan juga skincare-skincare yang lain. Sekian video dari aku, terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!